Artis dan pengusaha, Hesti Purwadinata, baru saja meluncurkan produk parfum berlabel Hipnoza. Selain sibuk dengan urusan bisnis, Hesti juga mempersiapkan diri untuk menjaga stamina dan performanya selama bulan Ramadan tahun 2023, serta tetap aktif di berbagai kesibukan dari kegiatan produktifnya sehari-hari. Berikut 5 tips yang dilakukan Hesti untuk menjaga kesehatannya selama Ramadan. Pertama, Hesti menyempatkan waktu untuk berolahraga setiap hari. Dia melakukan home workout simple, yoga, dan pilates pada pagi hari setelah sahur dan sebelum berbuka puasa. Menurut Hesti, olahraga sebelum berbuka puasa lebih baik daripada setelahnya. Kedua, Hesti mengonsumsi makanan yang bergizi dan sehat saat sahur dan berbuka puasa. Dia memilih makanan manis, sayur-sayuran, dan makanan kaya protein. Menjaga kesehatan dan stamina tidak hanya bisa didapat dari olahraga saja, namun asupan nutrisi juga penting. Ketiga, Hesti sangat menjaga waktu tidur saat malam hingga sahur. Dia menyempatkan waktu untuk tidur di sela-sela waktu kosong yang dimilikinya, dan berusaha tidur selama 7-8 jam setiap hari. Keempat, Hesti secara konsisten melakukan perawatan tubuh dan wajahnya. Dia menggunakan lulur tubuh, body lotion, rangkaian skincare yang dimilikinya, serta sleeping mask yang dapat menjaga kelembaban wajahnya selama berpuasa. Kelima, Hesti mempercantik diri agar selalu tampil percaya diri. Dia menggunakan parfum agar selalu terlihat segar di setiap kegiatan produktif yang dilakukan sehari-harinya. Hesti meyakini bahwa menjaga kebugaran dari dalam dan luar, serta penampilan yang prima, dapat membuat seseorang tetap aktif dan produktif selama bulan Ramadan.